Dan izinkan saya dukungan yang tidak henti-hentinya kepada Aruna Senggigi dan kami di holding biasa
dukungan dari semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara. Harus dipindahkan dari poolside di bawah yang sudah disiapkan. Ya, malam apresiasi pelanggan merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih kami kepada seluruh instansi. Jalanan Aruna Sugigi selama tahun 2022. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai sarana silaturahmi antara keluarga besar Aruna Sugigi Resort and Convention dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap hubungan kerjasama dan silaturahmi ini dapat terus berjalan dengan baik. Di satu sisi, saya selalu menyampaikan kepada Bu Weni bahwa kita di Aruna Sugigi jangan pernah berhenti untuk selalu berkomitmen memajukan perekonomian, memajukan seluruh aspek di sekeliling kita, khususnya di Sugigi ataupun di Nusa Tenggara Barat secara umum, dari sektor pariwisata maupun sektor-sektor yang lain. Jadi kami selalu mohon arahan, mohon petunjuk bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen kami, di mana konsumen kami 90% adalah wisatawan domestik dan sisanya adalah dari mancanegara, sehingga kami bisa terus eksis dan memberikan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih bisa menjadikan pilihan utama sarana akomodasi di wilayah Sugigi, dan kami berjanji sekali lagi akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi tamu dan masyarakat yang hadir di Aruna Sugigi. Kepala Lembaga Vertikal, Kepala OPD Lombok, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim, yaitu memberikan apresiasi kepada para pelanggan, bisa semakin membuat Aruna menjadi spesial bagi para satu kita tidur. Alhamdulillah mulai tahun 2022 kita mulai bangkit. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita tidak hanya bangkit, tetapi juga bisa berlari. Amin. Angkatan Laut Mataram atau yang mewakili Komandan Pangkalan Angkatan Udara Dandim 1606 Mataram Bapak Kolonel Arif Rahman S.Pos. Camat Batu Layar Bapak Afgan Musmara S.H.M. Ketua DPD PHRI NTB Ibu Ketua Ini S.H.M. Kepala OPD Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat, Direktur Utama PT Dharma Geraha Utama, undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Malam apresiasi pelanggan Aruna Sugigi Resort and Convention merupakan wujud ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh instansi yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan di Aruna Sugigi. Jadi Bapak Rudin, di mana juga didampingi oleh General Manager dari Aruna Sugigi, Ibu, yang telah kalian berikan kepada dunia sehingga masyarakat dunia dapat tahu bahwa Lombok adalah tempat yang begitu indah. Dan yang pastinya Sugigi adalah Lombok di sini, ya, luar biasa sekali. Dan tentunya apresiasi ini kita berikan kepada mereka-mereka yang memang bekerja keras tanpa mengenal acara-acara seperti acara outbound, acara gathering. Kami selalu dilibatkan. Terima kasih untuk seluruh rekan dan juga masih didampingi oleh General Manager Aruna Sugigi Ibu Weni. Kami persilakan untuk langsung menyerahkan. Terima kasih banyak. Bantu untuk meningkatkan kinerja lagi di setiap korporat yang ada. Betul sekali, memang juga fasilitas yang dihadirkan oleh Sugigi itu luar biasa. Karena kalau lagi sebelumnya kita memang harusnya berada di area full view, yeah, dan juga
Sigi, tapi juga bisa bermain walaupun sport yang lainnya, tidak hanya jet ski. Dan yang paling penting adalah menyeluruh di Aruna sangat stres, mulai dari menu tradisional hingga inter. Oke, sekali lagi, 1, 2. Terima kasih banyak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oke, Pak. Luar biasa sekali, terima kasih atas sinergitasnya selama ini. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin cukup hangat. Oke, Pak, izin Pak. Baik, luar biasa sekali, senyum yang sangat luar biasa ini pastikan. Betul sekali. Berikutnya juga kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Pemda Nusa Tenggara Barat hari ini, dan mohon izin Bapak Ibu untuk turut berfoto bersama merapatkan barisan ke tengah, karena memang momen hari ini memang momen yang harus untuk diabadikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ini karena begitu banyak cinta yang kita terima dari forum.